Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Yang pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang ghafur Walau banyak hamba-hambanya yang kufur Tetapi nikmatnya tidak akan pernah luntur kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang gofur. Ya Rob figur sekaligus pengatur sehingga kedatangannya membuat umatnya terhibur. Hadirin dan teman-teman yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema pentingnya ilmu bagi kehidupan. Ilmu sangat berarti bagi perjalanan kehidupan kita karena dengan ilmu kita dapat membedakan antara yang hak dan batil. Dan dengan ilmu juga, juga kita akan lebih mantap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat. Thalabul ilmi 'ala kulli muslimin wa muslimat. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, sebagai seorang muslimin yang telah mengerti pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu ilmu saja. Misalnya, ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Apabila kita mempelajari salah satu ilmu tersebut, maka dalam kehidupan kita tidak akan seimbang. Ilmu ketuhanan dan ilmu pengetahuan atau umum, yang biasa kita sebut IPTEK dan IMTAK, keduanya saling berhubungan keduanya tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling melengkapi. Hidup akan menjadi buta jika tanpa ilmu agama, tanpa ilmu pengetahuan umum, hidup akan menjadi pincang. Pribahasa ini menekankan betapa pentingnya iptek. Tanpa iptek, seorang tidak akan tahu apa itu industrialisasi, globalisasi, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, tanpa ilmu agama, seseorang akan mudah terpengaruh oleh dampak negatif modern. Karena tidak mempunyai pegangan yang kuat, yakni iman. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita menantapkan, menantapkan, diri untuk terus belajar dan belajar dengan pantang menyerah sampai kita dapat menikmati hasil dari buah ilmu tersebut. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri pidato kali ini, ada tiga kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato tersebut. Yang pertama, Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Yang kedua, orang yang berilmu dan beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, bahkan ketika sampai ke liang lahat, bunga mawar, bunga melati, bunga mawar, harum baunya. Cukup sekian, dan terima kasih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ila belajar berkuatus dengan kalam, tengah menggores kalam terjatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.